harapkan dengan kegiatan ini kita akan terwujud rasa kebersamaan antara tim, kemudian juga kita bisa menikmati suasana alam yang ada di Aceh ini dan bisa menunjukkan bagaimana kondisi situasi khususnya wilayah Aceh, khususnya Langsa, situasi kondusif, aman. Tanjakan sedikit ekstrim. Sebenarnya ekstrim ya, karena hujan semua jadi ekstrim. Itu agak yang saya takutkan kalau ada tim yang tidak punya drone ancol. Karena itu nggak ada launching point, launching pointnya sangat jauh sekali, itu pun hanya sawit-sawit kecil. Jadi wajib menggunakan drone ancol. Kendalanya cuma tanjakan aja, bang. Yang lain nggak ada, aman-aman aja insya Allah. Adapter bermasalah, nggak diperbaiki, nggak boleh lagi. Kebakaran baterai di belakang, baterai untuk struktur dan lampu kebakar. Treknya lumayan menantang, banyak tadi mobil yang susah untuk naik bukit itu. Tetap semangat. We'll be right back.
biar ditarik terus. Cepat. Tar. Lampu matikan. Rencananya kalau sesuai schedule kita akan coba lanjut, tapi kita lihat dulu lah kemampuan dari VIP, bagaimana nanti VIP-nya maunya tidur di sini atau langsung ke basecamp. Karena biasanya kalau jalan malam kan berbeda dengan jalan pada saat siang. Ini kita buat kopi sama teh. Jadi tehnya lain ini, teh di hutan.